Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Aris Motorsport. Oke teman-teman, masuk lagi satu unit Kawasaki Ninja 250 FE ABS Anniversary Full Modif. Wes, judulnya mantap ya, Full Modif. Oke, apa saja modifnya? Nah, bagi teman-teman yang suka Ninja FE ABS yang Full Modif, ini motornya. Nanti kita review secara pelan-pelan dan rinci ya. Ini barang baru masuk. Kira-kira apa kelebihan motor ini dan apa kekurangannya? Ya, oke. Nah, biar teman-teman tidak penasaran lagi, yuk kita cek lebih dekat. Oke, kita mulai dari atas. Oke. Gasnya udah menggunakan gas spontan KTC. Saklarnya masih standar pabrik. Stangnya udah pakai Bipro ya, Bipro. Hands gripnya pakai Domino, oke. Terus udah menggunakan steering damper ini, yang bisa di setel-setel seperti ini kekencangannya, mau lembut, mau keras juga bisa, oke. Di sini ada lagi saklar lampu, oke. Terus kita cek langsung untuk speedometernya ya, kunci. Ada dua. Speedometernya sudah berjalan berapa? Nah, 16.000. Indikator nyala semua ya. ABS-nya ada, tulisan ABS-nya. Ini kilometer 16.000. Oke. Apa kita cek langsung mesinnya? Nanti aja. Kita ke sini. Nah, di sini ada penutup baut spion. Tulisannya Ninja ya. Terus untuk windshield-nya ada pakai smoke. Model windshield-nya ada smoke. Terus kita ke bawah, nah ada lampu Angel Eyes gitu kan, Pro G Angel Eyes warna biru 3. Coba kita nyalain lagi. Keren Angel Eyes-nya mas bro. Terus ya, kita ke bawah. Ke bawah langsung kita disambut sama velgnya warna biru, biru bronze kayak apa ya, jadi glitter gitu mas bro. Cakep ya, warnanya tuh birunya biru stabilo gitu. Dan ini ABS ya, motornya motor ABS. Terus ini jalurnya ada pakai Inspire, mantap. Terus sudah menggunakan winglet. Oke, kita metin dulu ya. Nah, terus untuk body fairing sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini mulus. Oke. Terus di bawah itu yang Kawasaki masih tegas. Terus mesin masih standar pabrik nih. Push step-nya juga masih standar. Terus ini sasisnya ada dilapisin semangka karbon. Kalau teman-teman suka tetap bertahan karbon boleh. Kalau nggak suka, saya sih pengennya saya mau coba buka ini nanti. Karena saya pengennya standar sih yang ininya. Berhubung saya kurang suka karbon, tapi kalau teman-teman suka ya udah, nanti kalau yang mau nanti kita kasih sekalian untuk barang karbonnya. Oke? Kita naik ke atas lagi. Di sini tangkinya mulus, di sini ada tulisan special edition anniversary ya. Terus tangki mulus, jok kencang sesuai dengan kilometer lah. Sepertinya pemakainya owner sebelumnya enggak terlalu berat badannya. Terus belakang, jok belakang, bodi samping sudah menggunakan karbon juga pelindung bodi samping ya. Terus ke bawah, nah ini knalpotnya True Brother Full System. True Brother Full System. Teman-teman bisa cek, True Brother ini salah satu merek knalpot yang udah brand terlama juga ya. Jadi cukup lumayan harga knalpotnya. Ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang 4 juta. Tapi kalau tipe begini, kalau sekarang saya cek di online itu sekitar 4.500.000 untuk knalpotnya saja. Oke. Terus velgnya yang belakang sama di model warna kayak warna Ozzy Racing gitu kan. Nah, di sini tulisannya bukan Ozzy. Nah, jadi karena si Ozzy Racing nggak mau dia brand karena velgnya itu semua brandnya mereka tuh ada registrasinya. Nah, untuk ini makanya setiap orang yang ngikutin polanya Ozzy Racing, di sini bikinnya Ozzy bukan Racing, bukan Ozzy ya. Oke. Terus cakram belakang, di belakangnya udah ini bagus, masih tebal. Terus kita lihat belakang. Nah, di belakang ada
Lampu LED, lampu LED. Oke. Oh iya, kita belum cek ban. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ukurannya 100 berapa sih ini? Saya nggak kelihatan. Oi. 160 per 70. 160 60 17. Oke. Dari bannya, merek bannya apa ya? Saya kita cek dulu ya. Corsa 45. Mantap. Cakep ini. Soft compound. Jadi buat teman-teman yang beli motor ini udah banyak kelebihannya ya. Terus kita ke samping kiri sama ada karbon, terus body, body belakang juga sama ini. Oh, ini karbonnya. Nah, ini gunanya pelindung. Ini biasanya kena tembok nih. Nah, jadi seperti itu. Yang duluan yang cacat duluan yang ininya gitu. Pelindungnya nanti teman-teman bisa beli lagi pelindungnya. Terus kita ke bawah, ke samping kiri. Nah, di samping kiri ini bodinya ini ada sedikit minus ya. Sebenarnya sedikit banget sih ini. Ini karena kesender tembok aja nih. Ada sedikit minus warna putih seperti ini. Ini kalau di skotlet atau di cat lagi bagus lagi sih sebenarnya. Oke, karena motornya baru dapat, baru masuk, jadi kita reviewnya seperti ini. Oke. Terus kita samping ke kiri, masih nyalanya mulus, bagus. Tidak ada masalah. Untuk part orinya ada lengkap semua sampai ke undertail-undertail variasinya warna hijau juga ada, nanti kita kasih. Nah, sekarang kita mau cek suara ya. Suara. Suaranya seperti apakah motor ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung nyala motornya. Mantap. Nah, ini knalpotnya yang True Brother. Dari jauh kelihatan ganteng banget ya, Mas Bro ya. Nanti kita coba untuk difoto dikit nih. Cet, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini True Brother. Ini belum panas, biar dipanas dulu. Nanti kita sedikit coba gas ya, digeber dikit. Seperti apa suara maksimalnya dia. Nah, sepertinya ini udah bisa ini kayaknya. Oh ya, untuk fungsi saklar yang di sini, oke, okay, fungsi saklar di sini untuk biar penghemat baterainya ya. Nyalain, toh. HID dia Mas Bro, jadi modelnya model HID. Nah ini lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Bisa dilihat dari cahaya tuh, naik, itu dekatnya, itu jauhnya, oke? Okay? Nah, kita matiin aja ya. Untuk mesin semuanya bagus, tidak ada masalah, masih standar pabrik mesinnya, tidak diapa-apakan. Dan ini motor juga belum kita detailing, nanti kita detailing ulang supaya makin kincong. Ini karena review baru masuk, nah kita review apa adanya dulu. Oke teman-teman, untuk standarannya ada semua ya Bang Jago ya? Ada semua, apa yang nggak ada? Ada semua? Ada semua. Oke, knalpot racing ada, spoiler ada. Oke, spionnya juga ada, semuanya ada. Buat teman-teman yang berminat untuk motor anniversary 2015, nah ini tahun 2015 ya anniversary-nya, ABS, ini kita jual di angka murah saja Mas Bro, nggak sampai 40 juta lah, saya jual cepat aja, 39.900, silakan dinego. Oke, 39.900 sudah bisa mendapatkan Kawasaki Ninja 250 EV ABS anniversary tahun 2016. Kondisi pajak hidup 2015. Nah, tahun 2015, anniversary tahun 2015, kondisi pajak hidup. Pajak hidupnya bulan berapa ini kemarin? Pokoknya hidup panjang lah ini motor. Oke. Depan ya. Oke, siap teman-teman. Yang berminat untuk motornya silakan dihubungi admin kita di Aris Motorsport. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bro. Udah azan ya? Jam berapa nih? Oh, belum, 11:30. Belum azan. Thank you.